kali. Kemarin kita belajar tentang I can sama I can not. Oke, sekarang kita mulai dari bukan yang panjangnya. Oke, jadi diceritakan pengalaman mengajarnya di pedalaman sejak kapan dan sampai sekarang itu suka dukanya apa gitu Bu. Oke. Saya bekerja di situ karena mendapat tugas ditempatkan pas ketika lulus CPNS tahun 2009 langsung ditempatkan di situ di SMP N4 Satap Batang Alai Timur, waktu itu namanya. Kemudian pada awal Januari 2019 nama sekolah diganti menjadi SMPN 35 Satu Atap Hulu Sungai Tengah. Sukanya mengajar di sana, suasananya sejuk, masih natural, masih alami, jadi bebas polusi. Kemudian karena anak-anaknya juga lebih mudah dibimbing, lebih mudah diarahkan, cuma kendalanya karena tingkat kesadaran orang tuanya masih rendah dalam bidang pendidikan. Jadi semisal anaknya ada yang ingin mengajak menikah atau apa, mereka pasti akan meminta anaknya untuk melangsungkan pernikahan sehingga sering terjadi adanya pernikahan dini. Ceritakan kondisi jalan di sana atau akses jalan kan pian tinggalnya di Desa Wawai. Nah, dari dulu sampai sekarang gimana, dan katanya tadi kan pernah sampai jatuh gitu, jatuh bangun lah. Gini, kalau waktu pertama kali masuk ke situ itu daerahnya masih jalan setapak ya, berliku-liku. Selain itu karena kita di situ melewati beberapa banyak jembatan dan pada saat itu jembatannya saya prihatinkan ya, karena jembatan dari kayu, jadi tiap hari kita itu harus up to date jalan. Sebab jalannya itu lubangnya bisa berganti-ganti, terkadang hari ini, terkadang di sana, terkadang pokoknya tiap hari kita harus update jalan. Cerita yang sedikit yang tidak akan terlupakan namun dia. Contohnya tangan saya ini korban jatuh, jadi nggak bisa diluruskan lagi, agak sedikit bengkok. Itu waktu kita akhir tahun 2014 itu kita waktu berangkat kerja belum beraspal ya jalannya. Iya, belum beraspal masnya. Kita berangkat kerja tidak tahu pas ada lubang di jembatan, kaki maksudnya kan untuk menahan sepeda, ternyata pas ada di lubang kaki kita nggak sampai, akhirnya jatuh roboh ke kiri, tangan kena jembatan, kemudian teroboh kena stangnya sepeda. Oke. Untuk apa namanya, baik itu terkait fasilitas atau apa untuk desa apa sekolah tempat pian ngajar. Kalau karena sekolah kami itu berada di tengah hutan, itu sebenarnya kalau bisa untuk sarananya, kalau saat ini kalau bisa diberi pagar keliling sekolah biar lebih aman. Maksudnya itu satu-satunya bangunan di tengah hutan. Betul. Kemudian kalau fasilitas dari sekolah itu kurang aman rasanya, kalau tidak anu ya, kalau dari segi keamanannya kurang. Kemudian kalau dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah lah, kami memohonkan supaya jaringan listrik sama sinyal bisa sampai di daerah kita. Untuk mendukung anu juga ya, pembelajaran. Pembelajaran. Apalagi kalau ANBK tadi lah harus keluar numpang, numpang di sekolah lain kita. Jadi kalau bisa kita bisa menyelenggarakan ANBK di sekolah kami sendiri. Oke. Okay. Sudah betah mengajar di desa terpencil sana dan tidak ada niat untuk minta pindah atau apa?
Kenapa, Bu? Di sana sudah merasa damai. Udah gitu kita sama penduduk di sana sudah mulai akrab, hitungannya sama anak-anak sudah seperti keluarga lah hitungannya di sana, dan masih suka dengan alam di sana. Alam desanya yang masih hijau, masih udaranya, ya, udaranya masih, masih fresh, segar. Seperti itu, Inggi. Cuma ya itu tadi kendalanya sih sebenarnya yang tidak sebegitu nyaman kalau di sana, yaitu dari akses listrik sama sinyal. Itu ya kalau sinyal telepon, jaringan seluler maksudnya. Seluler, seluler itu susah ya. Jadi itu juga sih membuat kita sebagai guru terkadang lambat informasi, atau kalau kadang-kadang kan ada informasi dari dinas atau apa, jadi kita sering tertinggal juga. Tapi alhamdulillah kita walaupun tinggalnya di daerah yang apa, yang jauh dari sinyal, guru-gurunya di sana bagus-bagus kok. Oke.